Okay guys, sampurasun. Ya seperti biasa, yang video sebelumnya kan ada yang menara itu ya. Sekarang kita ada di menara ya, kita bersama teman-teman biasa. Kadia tuh. Ya bersama Steady, sama Yogi yang di depan sana. Jadi kita akan menikmati sunset di menara tersebut ya seperti apa. Terus ikuti saya di channel Rangga Sebuta. Oke, jadi kita sudah sampai di menaranya. Ya ini kelihatan enggak? Oke. Capek ya, lumayan capek. Ini mau naik ke. Entah lah. Aduh capek. Kadang sih enggak sedih sepayung. Kita sabar tingkat sih. Jauh tuh. Jauh pisan guys. Udah tingkat. Sebarang hak. Oh genap. Salah kan kita. Heeh, asli. Tuh. Tapi kan penghai apa ini? Sampai di menara ya, pendak paling atas. Lumayan itu. Halo. Alin. Malu. Itu mentangnya. Bisa multi awan. Ada mendung-mendung dikit, cuman ini mataharinya terselimuti oleh awan. Ya, nunggu aja deh, nunggu nanti pukul 5:30 terus 6:30 sore nunggu aja, apakah akan mataharinya berwarna merah atau akan berwarna kuning lucu gitu. Oke, tunggu aja. Mataharinya kurang turun ke bawah, jadi agak gimana gitu. Kepes gitu, tapi ya itu kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, jadi semua yang Maha. Jadi ya mataharinya kurang ke bawah, karena kan dikarenakan ada iklim, cuaca bisa mempengaruhinya dan hal-hal yang lainnya. Asap juga bisa mempengaruhinya, sehingga matahari itu terselimuti awan.
Jadi seperti itu ya sunsetnya di menara ya, agak sempurna gitu mataharinya. Ya sorry ya, tadi gue ngeliputnya kameranya jelek sekali. Sorry banget, kamera gue gak mendukung. Mungkin nanti di pagi hari seperti apa, terus ikuti ya, stay di channel saya Saputer. Saya Kak Saputra, undur diri dulu ya. Kita akan menyaksikan sunset di pagi hari di menara yang dekat dengan Tebet Keraton. Jadi di sini saya sendirian. Ya ada apa-apa sendirian ya. Untuk menikmati kearifan lokal, keagungan milik Tuhan ya, keindahan. Kita langsung jalan aja. Kita sedikit lagi sampai di menaranya. Ini di pagi hari suasana sangat sejuk, tiis, dan banyak burung-burung yang berkicauan. Dan lihat pemandangannya, ini pagi hari kebunan sangat ramai. Dan supaya dingin banget, asik, ini dingin banget, kalian harus pakai jaket kesini ya. Ini dingin banget tuh, asik. Dingin banget bahan. Yuk kita langsung jalan aja guys. Ini jalannya agak licin, jadi hati-hati ya. Misalnya kalau kayak sini hati-hati ya, hati-hati gitu. Yo, sampai jumpa. Jadi seperti biasa kita harus nunggu 5 menit lagi untuk menunggu matanya tuh terbit dari ufuk timur. Ya, gue gak mau banyak bicara karena baterai kamera gue kan udah mau habis. Gue mau bawa cahayanya. Jadi nanti gue akan tunjukkan terbitnya matahari apakah akan indah seperti yang saya harapkan. Oke, sudah. Di atas itu semakin ramai, jadi ya gue aja takut gitu, paur gitu lah isi ayah naon gitu, jadi orang turun lah. Jadi tadi mataharinya kan tadi pas pertama orang susu kan ayah kita kan mataharinya ayah warna semu-semu orangnya gitu, warna orang tak terus gitu, tapi ayahnya makin tertutupi awan mungkin karena iklim dan cuaca, tapi itu sudah kekaguman dan penghasilnya kekuasaannya, jadi itu sudah wow gitu bagi saya. Penikmat senja dan penikmat matahari terbit, sunrise, sunset, oke? Okay? Jadi seperti itu vlognya hari ini. Jangan lupa jika kalian suka like videonya, share sosial media kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.